Halo, jumpa lagi. Kesempatan kali ini kita akan sharing cara penggantian lampu bulam plat nomor untuk bagian belakang unit Avanza, Lur. Kita simak saja langkah-langkah berikut ini. Oke, langkah yang pertama, kita buka bagasi atau backdoor-nya. Kemudian kita harus melepas trimbotnya ini loh. Cara melepasnya tinggal kita tarik ke bawah satu persatu. Dia ada klipnya. Nah, seperti ini lur. Selanjutnya ini letak lampunya ada di sini dua. Kemudian cara melepasnya tinggal kita putar melawan arah jarum jam atau ke kiri. Kemudian kita cabut soketnya, Lur. Nah, ini sudah terlihat bulamnya. Tinggal kita ganti dengan bulam yang baru. Bisa juga menggunakan yang model LED, Lur. Nah, setelah kita ganti, tinggal kita pasang lagi soketnya ke tempat lampu tadi, Lur. Caranya kita pasang kemudian putar searah jarum jam. Lalu kita tancapkan soketnya. Nah, ini juga sudah menyala semua, Lur. Cukup mudah, bisa kita lakukan sendiri. Nah, sudah menyala. Bisa juga menggunakan bulam yang LED warna apa, putih ataupun biru. Nah, ini yang sudah putus ternyata, karena sudah lama nyala terus. Selanjutnya kita tinggal pasangkan lagi trimbotnya, Lur. Pastikan semua klip sudah mengunci. Oke, Lur, sekian video yang bisa kita sharingkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya.